Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan mendampingi siswa-siswi ya ke Salatiga. Oke, ikutin terus di channel Onoka. Yuk. Oh, lah benar kan? Kiranya itu apa? Aduh, loh mas. Halo. Bola kucing itu kemana? Sedang Pak. Mau ikut Pak Puji boleh enggak? Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah naik di bis. Sebelum kita mengawali perjalanan ini, marilah kita berdoa membukakan kepala sejenak untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya perjalanan kita sampai malam nanti berjalan dengan lancar, selamat dan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, selamat datang di acara Putri kelas 8. Selama di perjalanan ini kita akan mengeksplorasi tempat-tempat menarik di Salatiga dan sekitarnya, mencicipi makanan lokal yang lezat, serta belajar banyak hal baru terutama tentang kewirausahaan. Mari ikuti keseruan kami di field trip kelas 8 SMP Alamri. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Aku. Bentar. Nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berbicara ketika baru lahir. Kelompoknya Faza, kelompoknya Pak Jida akan keluar dengan baik-baik. Terus untuk plakat ini dibawa sama Rasha berarti ya, kelompoknya Rasha. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Salatiga ya, untuk tempat kita kunjungi. Oke, kita terus. 3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nanti akan diarahkan
dari manajemen dari D9 nanti akan praktek langsung dulu, baru nanti langsung ke pengolahan di tadi yang di sana tadi. Oke, selanjutnya yang pertama kalian harus bisa memahami apa yang dimaksud dengan DP. Maka nanti itu kamu bisa mencari kekuatan dirimu sendiri. Ya, di 8 tema itu yang harus kalian lakukan yaitu dicentang sesuaikan dengan apa yang kekuatan diri kalian. Beda-beda pastinya. Itu aja yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi manfaat buat kalian dan terima kasih kepada kami dari Sekolah Mahasiswa yang telah memberikan pelayanan ini sejak tahun-tahun kemarin untuk kesehatan. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, hari ini sudah sampai di Bendawa D9. Ini siswa-siswi sedang praktek ya teman-teman ya. Sedang praktek. Disimak terus sampai selesai.
Sesi selanjutnya, kalau tadi udah fun cooking, udah lihat ke produksi, sesi selanjutnya kita ada penayangan video. Tapi videonya karena agak panjang, nanti kita cut di bagian yang penting-penting aja ya. Oke, ada pertanyaan nggak nanti kira-kira? Ada? Perkenalkan, nama saya Rasha Alvaris Krasnodia. Saya ingin bertanya, apakah membuka cabang-cabang lain di sekitar Jawa Tengah atau perkenalkan nama saya Alif Basari atau bisa dipanggil Raja. Seperti yang video tadi kan ada banyak karyawan yang bisa bergerak gitu ya Bu. Itu kalau misalnya kayak oh, ya, ada yang minta, ada yang kayak itu cara kerjanya di bidang apa ya Bu? Nama saya Alif Setia Mahira. Mau bertanya tahun berapa produksi D19? Oke, terima kasih Mas Adi. Tahun berapa? D9. 9 aja yang udah sih. Kalau saya yang memilih di sini memilih di sini. Makasih ya Mas. Berapa banyak variasi produk yang dimiliki D9? Oke. Nah, sejak awal ini di D9 itu satu produk, singkong goreng gitu ya. Nah, singkong gorengnya ini cuma dikasih topping gitu. Dari yang original, terus ada pengembangan singkong goreng keju. Terus ada lagi singkong goreng keju coklat. Ada lagi singkong sambal bawang gitu. Nah, terus sampai sekarang pengembangan ya. Sampai hari ini kita yang goreng sudah ada di depan kalian gitu. Makanya yang penting ya. Ayo ke Salatiga, ayo ke D9. Yeay, ya udah. Terima kasih Ibu. Iya, ya. Akhirnya selesai juga perjalanan kita di sini. Sampai jumpa di destinasi berikutnya. Bye bye. Halo teman-teman. Ya, kita sudah sampai di tempat tujuan lagi teman-teman ya. Ini untuk handicraft, kerajinan tangan. Tadi makanan teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini sekitar 21 siswa. Yang satu enggak berangkat karena sakit, yang dua guru magang, yang tiga pendamping guru. Jadi itu Mas Rudi, info keseruan siswa saja karena waktunya terbatas. Terima kasih Mas Rudi. Masih sampai ya? Enggak ya? Enggak ya? Udah nggak keluarkan singkong? Nyoba singkong tadi? Enggak ya? Iya. Nyoba ya? Enak, itu yang paling enak. Oke, jadi kalian di sini, itu di kalian sekarang ada di Sapu Upcycle. Kita bergerak apa mengolah limbah terutama dari limbah ban bekas dan tenda tentara bekas. Jadi ini dibuat dari tenda tentara bekas. Kalian mungkin bisa lihat nanti di sana itu tenda yang disembur-sembur itu tenda bekas semua dan ban bekas lubang ini. Jadi apa? Nanti disebut
saya sudah sediain alasnya. Itu ada kayu di sana, panjang, nanti gantian aja. Apa, nyari tempat sendiri. Ini ada kayu yang panjang ini, terus ini juga sama ini yang kecil. Saya kasih sombaknya. Ini misalnya kalian sudah apa bikin polanya, terus mau dilubangi, tinggal dipalu aja seperti ini. Bisa ya. Mungkin kalian kalau pertama kali nyoba itu beberapa kali, tapi nggak apa-apa. Kalau sudah terbiasa sekali dua kali pasti gampang. Sudah kalau misalnya apa? Kalau sudah apa dilubangi semua, nanti proses selanjutnya menganyam. Tergantung selera sih, kalian mau yang apa, yang sisi halus di dalam apa di luar. Aku pengen agak bolongin. Yang mana ya? Nanya apa? Iya. Nanya. Halo teman-teman, ini bukan orang aku teman-teman, tapi ini malu-malu banget teman. SMP Alamarido saja, kami dari SMP Alam Arido. Sebenarnya yang kemarin saya pernah bilang kemarin di telepon itu, jadi mungkin ada beberapa ini apa namanya penyerahan atau penyerahan arahan dari kami, supaya nanti anak-anak bisa terinspirasi dari koperasi di Bumi dan khususnya di pengolahan susu. Sekarang kita akan ke tempat pengolahan susu. Tempatnya dari sana. Mau tahu apa aja yang dari sana? Ayo kita lihat. Buat berapa jam atau hari? Berapa hari ya, Mbak? 5 hari. Kalau seperti kalau di freezer ini ya? Iya. 5 hari disebut dingin ya. Kalau modelnya enggak di freezer langsung di bawah itu berapa jam? 3 jam. Jam 3 jam sudah rusak. Tapi kalau ingin, kamu gajem nggak apa-apa. Kalau
Permisi, Pak. Dicampur sama gula juga itu. Lagi lagi. Jadi ini susu ini dihasilkan dari jadi peternak anggota koperasi itu sehari pernah dua kali ya. Jadi pagi hari sama sore hari ya. Oke. Bareng-bareng,
Halo teman-teman, saya ini lagi mendampingi si Pak Siwi. Ya ini tadi tentang tubing ya teman-teman, saya harus terpaksa ikut. Oke teman-teman, simak terus di acara ini. Oke, terima kasih ya, lanjut. Tidak kencang dia. Tidak kencang dia. Udah jeruk. Jangan kencang lagi. Jangan dorong-dorong. Jadi baru pertama kali ini guys, teman-teman. Saya ikut tubing. Ya. Lanjut terus ya guys. Asum, aku nyangkut ya, nyangkut. Nyebut-nyebutin. Wah, kamu nyanyiin. Siapa?
Tak yo. Hewan rahasia. Alah. Jangan tangguh dong. Pokoknya nyangkut tak sih. Jangan injak itu kan. Vira, happy Vira. Oke. Okay. Seger, Mbak. Seger, sip. Nafit. Happy Nafit. Main-main dulu ya sih. Ya. Tahan napas. Ya saya main. Pas 8 SMA lah Marido. Terbaik.